Okey, salam dan hai guys. So hari ini kita akan belajar melukis satu water molecule. Okey, sebelum saya mulakan saya punya lukisan water molecule ini, bagi sesiapa yang ingin mengikut siri lukis-lukis Wei Westerpo, boleh download kertas ataupun worksheet yang saya akan kongsikan daripada link di bawah. Semoga anda dapat buat exercise ini di rumah secara sendirilah. Okey, sebelum itu, saya mohon kepada sesiapa yang nak try, nak attempt, sila pause dulu video ini, okey, sebelum anda kata attempt cara untuk melukis water molecule ini. Okey, di mana? Okey, kita sekarang start lukis eh. Okey, so siapa dah attempt tu kita boleh semak betul ke apa yang awak buat tu. Okey, so water molecule dia ada H2O. Okey, 2 H dan 1 O. Okey, so kita ada oksigen dan kita ada hidrogen. Okey, di mana ini akan dihubungkan dengan yang kita bagi sebagai pola covalent bond. Dia mempunyai sudut, berapa agaknya sudut dia? 104.5. Okey, di mana untuk H ini, okey, water ini bersifat yang kita bagi sebagai dipole. So dia ada delta positif, ini pun delta positif, dan dekat atas ini dia ada dua, kita bagi sebagai 2 delta negatif. Okey, so ini adalah salah satu cara untuk kita lukis one water molecule. Okey, selepas ini video seterusnya kita akan membincangkan untuk melukis menghubungkan antara water molecule yang ada, yang kita akan panggil sebagai hydrogen bond. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.